di KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siaran sukses SPM 2021 Didik TV KPM bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz. Jadi, angka kes COVID-19 hari ini menunjukkan sedikit penurunan. Alhamdulillah, kita berharap angka ini akan terus turun, turun dan turun seterusnya membebaskan negara ini daripada COVID-19. Jadi, adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Malaysia. Tak kira peringkat usia, kita semua perlu patuh SOP. Ingat, sentiasa pakai pelitup muka, betulkan jika tidak tepat, kemudian kerap membasuh tangan dan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter di mana juga anda berada. Jadi, hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual. Pendidikan seni visual yang bagaimana agaknya? Satu seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Apa agaknya? Jadi, sebelum itu, saya nak kenalkan guru kita yang akan berada dalam kelas sukses SPM 2021 hari ini. Sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Baik. Jadi cikgu ini adalah cikgu Talfiza Haji Taufik, iaitu guru panitia atau ketua panitia PSB di sekolah SMK Bukit Kepayang Seremban Negeri Sembilan. Jauh datangnya untuk ajar adik-adik semua dalam kelas pendidikan seni visual pada hari ini. Jadi mungkin cikgu Talfiza boleh jelaskan kepada murid-murid apa agaknya yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baiklah. Hari ini cikgu akan mengajar tentang bidang kraft, iaitu kraft tangan, seni ukiran. Okey, memang sangat menarik. So stay tune. Okey, tentang bagaimana ukiran ni dihasilkan, apa yang ada pada seni ukiran ini. Jadi inilah yang kita akan belajar ya. Kita akan belajar seni ukiran. Jadi cikgu, sebelum itu kita tidak berdua, kita turut disertai oleh beberapa murid. Yeah, jadi ayo kita lihat dan jumpa serta siapa mereka yang kini melalui aplikasi Google Meet. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid semua? Hai. Apa khabar? Sihat? Suara mana? Apa khabar? Hai Jaga. Khabar baik, Ibu. Okey. Jadi adik-adik semua, murid-murid boleh kenalkan diri, nama dan juga cita-cita. Kita mulakan dengan Diliana terlebih dahulu. Diliana. Nama saya Nadia Sabatika, saya sendiri dari SMK Bukit Payang. Saya nak jadi doktor. Oh, nak jadi doktor cikgu. Baik, seterusnya Uvaraj, kenalkan nama dan juga cita-cita Uvaraj. Silakan. Selamat sejahtera cikgu dan kakak ayah. Cita-cita saya adalah sebagai seorang polis. Baik, ada yang nak jadi polis. Seterusnya, Intan. Salam sejahtera Kak Yuyu dan Cikgu Talfiza. Nama saya Intan Kisina binti Mak Fazil dari SMK Bukit Payang. Cita-cita saya dari pembaca berita. Dia nak jadi pembaca berita. InsyaAllah kita doakan. Ini semua murid-murid cikgu ya? Ya, saya. Okey, seterusnya yang bertudung kelabu ni. Silakan adik. Siapa? Oh. Saya ke? Ya, nama dan cita-cita adik. Salam sejahtera Cikgu Tafiza dan Kak Yuyu. Saya dari SMK Bukit Kepayang. Nama Wan Azwani binti Wan Azmi. Cita-cita saya seorang polis. Oh, dah dua orang nak jadi polis ni. Seterusnya, Nur Syafia, silakan. Nama dan cita-cita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kak Yuyu dengan Cikgu Tafiza. Nama saya Nur Syafia Nani bin Cairul dari SMC Bukit Kepayang.
cita-cita saya jadi guru tadika. Ah, alhamdulillah, ibarat lilin yang membakar diri ya, jasa seorang guru. Dan terakhir sekali, Anusha, nama penuh dan juga cita-cita anda. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Anusha Tamlan dan saya dari sekolah SMK Bukit Kepang. Cita-cita saya menjadi seorang lawyer. Lawyer. Jadi juruterbang. Terima kasih adik-adik kerana telah memperkenalkan diri. Jadi cikgu, sebelum kita mulakan apa juga aktiviti pembelajaran dalam kelas sukses SPM 2021, kita perlu patuh SOP. Mohon cikgu gunakan gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Cikgu dahulu. Baik, dan kemudian saya pula. Baik, kita tak sabar nak tunggu apa yang kita akan belajar bila menyebut tentang seni ukiran. Kita akan kembali berehat seketika, cikgu. Kembali lagi selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali semula dalam siaran Sukses SPM 2021. Hello murid-murid, anda sudah bersedia untuk belajar pada kelas hari ini. Jadi hari ini sebentar tadi, Kak Yuyu dah kenalkan Cikgu Talfiza Taufik yang akan mengajar pendidikan seni visual, seni ukiran. Jadi setahu saya, Cikgu ada gambarkan tadi seni ukiran tu bagaimana agaknya. Saya seringkali melihatnya di congkak, pintu gerbang dan juga rehal ya, jika adik-adik membaca Quran atau mukadam. Jadi Cikgu, hari ini banyak yang kita nak belajar tentang seni ukiran. Saya silakan Cikgu terus dalam kelas Sukses SPM 2021. Okey, hai semua, kita kembali semula dan cikgu akan meneruskan pengajaran cikgu. Okey, di dalam tajuk seni ukiran iaitu bidang kraf. Bidang kraf, tajuk 7 di dalam buku teks. Dan murid-murid di rumah, jikalau ada buku teks tingkatan 4 PSV, so boleh buka dan tengok tajuk 7. Tajuk seni ukiran. Alright. Dan cikgu akan terangkan tentang bagaimana seni ukiran ini akan dihasilkan serta apa yang terdapat di dalam seni ukiran ini. Maksudnya dia punya falsafah dan sebagainya. Okey. Seni ukiran untuk pengetahuan semua selalunya ianya menghiasi istana dan juga rumah-rumah tradisional. Okey, selain itu, ianya juga terdapat pada alat muzik, senjata, alat memasak dan juga pengangkutan. Okey, contohnya, kalau untuk alatan memasak, seni ukiran ni sering dibuat pada acuan. Okey, pada acuan iaitu seperti acuan putu. Mungkin saya boleh tunjukkan di sini, cikgu? Ya, boleh. Ini dia, acuan putu. Yang ini. Dekat di sini, kalau kita boleh lihat ya. Acuan putu. Di dalamnya ada terdapat ukiran. Ya, cukup kalau kita menarik, perhatikan ya, betul-betul di dalamnya ada terdapat ukiran yang telah diukir oleh pengukir pada waktu dahulu. Sangat cantik cikgu. Kalau kita lihat seni ukiran satu ketika dahulu ya. Dan seterusnya kukul kelapa. Dulu kita tak ada mesin yang canggih nak masukkan kelapa satu-satu. Dulu kita guna kukul tradisional. Okey. Seperti yang telah ditunjukkan pada Yuyu. Ini memang canggih. Maksudnya cikgu, ini adalah seni ukiran kukur itu dan di sini adalah tempat duduk ataupun tempat meletakkan bahan. Tempat kita duduk atau kukur ambil kelapa, kukur di depan. Cantik sangat. Saya rasa kalau nenek moyang kita memang gunakan kukur kelapa ni pada ketika dahulu. Sangat cantik cikgu. Baik, cikgu boleh teruskan dengan pembelajaran. Okey, kemudian untuk pengetahuan semua, pada hari ini cikgu akan masuk persepsi tentang pemahaman terhadap prinsip seni ukiran. Dan yang ini cikgu akan datang, insyaAllah. Cikgu akan datang lagi. Okey. Prinsip asas seni ukiran. Okey, terdapat dua prinsip, terdapat dua aspek ya dalam seni ukiran ni. Yang pertama adalah aspek bahasa seni visual. Di mana kita boleh perhatikan pada setiap
kejadian ataupun pada setiap ukiran ini terdapat bahasa seni visual di mana prinsip itu sangat penting untuk kita. Contohnya seperti garisan, rupa, bentuk, jalinan, irama dan pergerakan, penegasan kesatuan dan sebagainya. Boleh lihat di sini adanya aspek garisan. Okey, ada aspek garisan. Kemudian gabungan rupa ataupun bentuk yang sama akan menghasilkan harmoni. Okey. Dan keseimbangan. Di dalam setiap ukiran tu kita perlukan keseimbangan, barulah hasil tu akan menarik. Serta jalinan yang ada pun akan menghasilkan satu ukiran yang menarik. Daripada motif awan larat ini pun akan menghasilkan irama dan pergerakan. Cikgu, saya kira murid-murid dan saya sendiri tertanya-tanya bila cikgu sebut irama dan pergerakan. Apa maksudnya? Adakah satu irama itu yang dimaksudkan, cikgu? Okey, begini. Daripada tingkatan satu, kita telah pun belajar tentang bahasa seni visual. Itu adalah salah satu topik yang perlu diketahui oleh semua pelajar yang belajar tentang PSV. So, irama dan pergerakan tu perlu ada di setiap karya. Tak kira ukiran ataupun lukisan ataupun catan dan sebagainya. Ialah yang akan memperlihatkan seni itu ya, cikgu. Ya, ya. Baik. Hasil karya yang menarik jika ada irama dan pergerakan. Seterusnya itu penegasan dan juga saya kira kesatuan sebentar tadi cikgu nyatakan. Okey. Kesatuan ni dia dah bila dia dah combine semua sekali aspek bahasa seni visual. So kesatuan tu akan timbul. Begitulah maksudnya. Melalui aspek bahasa seni visual. Itu sangat penting untuk pengukir menghasilkan ukiran yang menarik. Saya juga belajar ni aspek bahasa seni visual. Okey, kita teruskan cikgu. Okey. Ini pula daripada aspek kepercayaan kaum. Okey, untuk pengetahuan semua, ya anak-anak murid cikgu dengar eh. Untuk pengetahuan kamu semua, dalam seni ukiran ni kita ada kepercayaan yang tersendiri. Mengikut kaum dan memang universal, persamaan yang universal daripada kaum Melayu, Cina, India dan juga kaum suku orang asli. Okey. Di mana kalau kaum Melayu ni selalunya mereka akan menggunakan motif flora. Yang begini ya cikgu, motif flora. Murid-murid di rumah yang sedang menonton kelas kita pada hari ini bersama cikgu Talfiza, ini motif flora. Lihat ada bunga di sini. Dan ini daun ke cikgu? Ya, motif flora. Oh, menarik. Jadi masyarakat Melayu gemarkan motif flora ya cikgu? Flora dan flora fauna. Mereka masyarakat Melayu memang mementingkan aspek motif yang diambil daripada persekitaran. Okey, idea mereka bila mereka tengok awan ke, bila mereka tengok laut, so mereka gunakan motif itu sebagai idea untuk menghasilkan ukiran. Cikgu, lepas ni kita nak tahu lebih banyak lagi tentang inspirasi ukiran kaum India, kaum Cina dan kaum suku orang asli. Tapi kita berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai adik-adik semua, anda masuk ke kelas mula. Yang berada di rumah, kekal fokus tumpuan kepada kelas kita pada hari ini. Juga yang berada di Google Meet ya, Diliana, Uvarash, Intan, Wan Azwanli, Nur Syafia dan juga Anisha. Tumpukan perhatian sepanjang kelas Cikgu Talfiza. Ini adalah anak-anak murid cikgu juga ya. Jadi sebelum itu, saya nak imbas kembali apa yang Cikgu Talfiza dah ajar kita sebentar tadi. Sebentar tadi Cikgu Talfiza sudah ajar kita tentang aspek bahasa seni visual. Ia juga sesuatu yang baru bagi saya sendiri dan saya juga turut belajar. Terima kasih banyak Cikgu.
Jadi kita belajar kepelbagaian bentuk dan rupa, jalinan, garisan, keseimbangan, irama, penegasan dan juga kesatuan. Selain itu, Cikgu Talfiza juga telah menerangkan kepada murid-murid semua tentang aspek kepercayaan kaum bagi seni ukiran. Yang pertama telah disentuh Cikgu Talfiza tadi apa? Cikgu Talfiza dah sentuh tentang aspek kepercayaan masyarakat kaum Melayu. Jadi kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Talfiza. Dan pembelajaran masa saya jemput balik Cikgu mengambil alih kelas ini. Silakan Cikgu. Okey, Cikgu sambung semula ya. Berkenaan dengan aspek kepercayaan, sebenarnya persamaan itu universal, iaitu tentang tiga aspek daripada hubungan sosial, kemudian kepercayaan dan juga ketuhanan. Setiap seni ukiran ni ada mempunyai kepercayaan masing-masing. Okey. Contohnya kita sambung pula daripada aspek kepercayaan kaum Cina. Selalunya kaum Cina akan mengambil motif daripada haiwan, iaitu naga dan seterusnya kacang. Kacang. Dia punya kepercayaannya berkenaan dengan naga, dia melambangkan kekuasaan dan kemewahan. Wah, baru okay. Tahu ilmu baru ah. Adik-adik tulis tu. Tulis. Take note, sekejap lagi ada soalan kena jawab, okey? Baik, cikgu. So, seterusnya kaum India. Kaum India pula mereka lebih gemar gunakan haiwan seperti burung merak, gajah dan juga bunga teratai. Jadi ni contohnya ya cikgu, motif fauna seperti merak ya? Ya. Kalau kita boleh tunjukkan di sini, ini dia motif merak. Jadi ini adalah antara yang menjadi kegemaran seni ukiran bagi kaum India ya cikgu. Ada sebarang signifikasi ke di belakang burung merak ini sendiri cikgu? Ada, itu lebih kepada ketuhanan, aspek ketuhanan. Dan juga ada di sini. Ni. Ini adalah bunga teratai. Motif bunga teratai. Dan juga lebih kepada aspek ketuhanan. Okey. Dan kekuatan pun ia juga. Walau dibingkai pun cantik kepercayaan kaum India lah. Baik. Seterusnya kaum suku orang asli cikgu. Okey, seterusnya kaum suku orang asli, mereka lebihkan kepada kepercayaan animism. Itu dia lebih percaya kepada wujudnya roh, makhluk halus dan sebagainya. Dan selalunya suku orang asli ni akan ukir patung. Patung ukiran lah. So tak adalah macam yang ada di sini. Mereka lebih kan, macam berhala lah lebih kurang. Okay. Jadi kita tak bawa masuk kelas kita ya hari ini cikgu. Okey, dan seterusnya soalan. Selepas cikgu ajar, cikgu lebih suka terus anak-anak murid cikgu menjawab soalan. Baik, kita uji minda mereka. Antara uji mereka beritahu puan atau tidak. Siapa yang nak cuba nombor satu? Anak-anak murid cikgu, siapa yang nak cuba? Adik-adik, siapa nak cuba? Apakah kesan pengulangan motif dalam sesuatu ukiran? Diliana, silakan Diliana nak cuba jawab cikgu. Okey, Dili. Cikgu baca ya. Dah baca belum? Okey, dah tenang. Jawapannya? Cikgu baca dulu Apakah kesan pengulangan motif dalam sesuatu ukiran? Tadi cikgu dah ada bagi tahu waktu awal-awal tadi. Apakah jawapannya, Dili? Sekali lagi, Dili. D. Kesan harmoni dan tenang. Betul ke cikgu? Betul. Syabas, Dili. Okey. Maksudnya murid betul-betul fokus dan faham ya cikgu. InsyaAllah. Baik, kita teruskan cikgu. Okey, next. Okey, soalan yang kedua. Siapa volunteer? Saya bacakan. Antara berikut, manakah falsafah kehidupan bagi kaum Cina? Baru je tadi cikgu sebutkan. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab angkat tangan ya. Okey, Uvaraj. Uvaraj. Bagus. Mana jawapan? Jawapan ialah A. A ke? Betul ke ni? Cuba kita tengok dulu betul ke tidak. Betul. Okey, correct.
Tahniah Ufaraj. Betul jawapannya, motif naga melambangkan kemewahan dan kekuasaan. Ya, baru je tadi cikgu ceritakan tentang kaum Cina punya motif. Bagus, okay. Murid-murid hari ini berikan tumpuannya cikgu. Teruskan. Okay, so next. Alright. Seterusnya cikgu akan bercerita ataupun berkongsi cerita tentang alatan seni ukiran yang digunakan untuk menghasilkan ukiran. Okey, yang pertama mesin jigsaw. Mesin jigsaw ni dia lebih kepada untuk tujuan menebuk. Menebuk ukiran seperti ada di hadapan cikgu ni. Okey, ukiran untuk ditebuk, kemudian pahat. Pahat digunakan untuk menebuk juga. Menebuk, membuang dan melicinkan dasar kayu. Kemudian gandin kayu bertujuan untuk mengetuk pahat ni. Masa kita mengukir kan nak guna yang kita panggil pahat dan tukul tu ke cikgu? Ya. untuk nak ukir kayu tu kan? Seterusnya pisau wali untuk membuat silat. Sekejap lagi cikgu akan terangkan pula apa silat dan sebagainya. Okey. Baik. Kemudian getal ataupun cetal digunakan untuk membentuk kayu peringkat permulaan. Dan gergasi kecil untuk memotongkan bahagian yang tidak diperlukan. Kikir pari untuk merata dan melincinkan ukiran. Seterusnya ketam kayu untuk meratakan permukaan kayu. Dan juga kertas pasir ataupun daun mempelas. Okey, itu untuk melicinkan. Yang last finishing. Okey, di sini pun ada mungkin cikgu boleh angkat, kita boleh tunjukkan angkat kepada kamera. Itu alat seni ukiran apa cikgu? Okey, ini bukan ketam sebarang ketam. Tidak boleh buat masak lomak gulai ketam sebab ini adalah ketam untuk ukiran. Ukiran. Tetapi, pertama kali saya tengok cikgu. Tetapi ketam ni hanya untuk diukir pada bahan kayu yang kecil-kecil lah. Okey. Kalau nak buat kayu yang besar tak worth it lah kan. Sebab kecil. Okey, ni sesuai. Dan juga seterusnya. Okey. Ini adalah bahan untuk buat ukiran. Okay, ini ada wood carving knife. Okey, ini wood carving knife. Itulah pisau ukirannya. Ya, tapi untuk yang mini-mini lah. Sebab kalau untuk yang besar-besar ni, lebih sesuai gunakan alatan yang dah cikgu tunjukkan. Okey. Okey, faham tak murid-murid kat rumah? Faham semua yang berada di rumah. Semua fokus okay, cikgu. So, ini adalah alatannya ya. Baik, sangat menarik. Okey, macam mana nak hasilkan. So next, cikgu harap semua faham. Nanti akan ada soalan keluar berkenaan dengan alatan seni ukiran ni. Cikgu penuh dengan elemen-elemen kejutan. Jadi semua murid yang berada dalam kelas cikgu Talfiza mesti tumpukan perhatian. Kalau tak, tak dapat jawab soalan uji minda oleh cikgu Talfiza. Ya, kita teruskan cikgu kelas kita hari ini. Okey, seterusnya ini adalah bahan. Tadi alatan. Tadi alat untuk mengukir. Tetapi kali ini cikgu akan tunjukkan bahan apakah yang sesuai untuk diukir oleh alat pengukir tadi. Okey. Ini adalah kayu eh. Kayu-kayunya mesti yang sesuai. Contohnya yang pertama kayu meranti, kayu cengal, kayu merbau dan juga kayu jelutong. Dan cikgu tunjukkan tadi itu adalah daripada kayu jelutong. Cikgu, kalau saya boleh tanya, di antara cikgu bahan-bahan ini, yang manakah kayu yang lebih tahan lama? Contohnya kalau nak dihasilkan rehal. Okey, tahan cikgu lama kayu cengal. Kayu cengal. Memang dia akan tahan sangat lama. Okey. Dan untuk pemilihan kayu, kita kena pilih. Cikgu nak bagi tahu sikit, petua nak pilih kayu. Petua nak pilih kayu, kita kena pilih kayu yang dah tua. Okey. Yang dah kering. Tak boleh yang basah sebab bila nak buat proses ukiran tu, kalau basah ukiran tu takkan jadi. Dia kena buat atas kayu yang betul-betul sudah kering. Wah, okay? Ini ilmu baru. Bagus petua cikgu ni. Dan seterusnya apabila setelah
selesai kita mengukir, kalau kita nak cantikkan ukiran kita, kita boleh gunakan bahan kemasan yang telah ditunjukkan di sini, iaitu varnish ataupun shellac. Ini adalah untuk mengilatkan. Mengilatkan seni ukiran kita. Mungkin cikgu boleh tunjuk hasilnya. Ya, contohnya macam inilah. Yang itu yang sudah menggunakan varnish ya cikgu? Ya. Shellac. Shellac. Varnish ni dia lebih ke dalam. Dia sesuai untuk lantai sebenarnya varnish ni. Oh. Tapi shellac ni dia permukaan. Adakah perlu menggunakan pelbagai lapisan, beberapa lapisan atau sekadar satu lapisan calitan saja sudah memadai cikgu? Kalau beberapa kali lagi cantik. Oh. Jadi kalau cikgu daripada pengalaman cikgu yang luas, lihat saja kepada Rehal itu berapa lapisan shellac yang digunakan agaknya? Tiga pun dah okey dah. Sekali, dua, tiga dah okey dah. Satu tunggu kering, tunggu kering. Baik cikgu, kita teruskan. Okey, dan seterusnya. Dah ada ujian. Penuh dengan kejutan ya cikgu. Baik. Okey, siapa volunteer? Siapa yang boleh jawab soalannya? Saya bacakan. Alatan yang manakah sesuai untuk aktiviti di atas? Di atas. Siapa mahu jawab? Merata dan melicinkan silat. Siapa? Okey, Nur Shafia. Jawapan? Kikir pari. Betul atau tidak? Ya. Betul. Maknanya dia dengar tadi. Bagus Shafia. Terima kasih. Syabas Shafia. Awesome. Baik, ada soalan lagi ke cikgu? Jom kita tengok. Masih ada soalan. Okay. Jadi siapa boleh jawab soalan kali ini? Soalan yang keempat. Uji minda empat. Siapa yang nak jawab? Anusha, manakah antara berikut merupakan kayu yang sesuai untuk menghasilkan ukiran? Silakan Anusha. Jawapan A. A. Yang itu apa? Satu dan dua. Kayu jelutong dan kayu cengal. Betul ke cikgu? Untuk menghasilkan ukiran. Ha, tadi kita baru bincang. Silap. Anusha jawab A. Kayu jelutong dan kayu cengal. Okey, betul. Tahniah Anusha. Baik, murid-murid teruskan. Tumpukan perhatian sepanjang kelas Cikgu Shafiza kerana Cikgu sentiasa hadir dengan kejutan-kejutan kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Baik, Cikgu, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Alright. Tadi Cikgu dah terangkan, siap pegang tunjuk lagi. Apakah fungsi alat ini? Siapa boleh jawab? Murid yang nak jawab kena baca soalan dan baca juga jawapan. Siapa nak jawab soalan uji minda kelima? Intan. Intan Kristina. Baca dulu soalan adik. Kemudian jawab dan baca juga jawapannya. Silakan Intan. Apakah fungsi alat di atas? Sekejap. Jawapan dia D. Alat ni apa? Nama alat ni Intan? Nama alat ni apa tadi cikgu dah cakap? Lupa, sorry. Jadi jawapan Intan D. Kita tengok dalam teka-teki ni betul atau tidak. Dia dah nampak. Mungkin dia tak ingat. So jawapan dia betul ke tak? Kita tengok. Betul. Nasib baik betul. Cover sikit. Cukup bertuah Intan. Tanya. Okay. Tapi kena ingat cikgu apa alat itu sebenarnya? Okey cikgu ulang sekali. Sekali lagi. Ini namanya ialah ketam kayu. Ketam kayu. Bukan ketam untuk dimakannya. Ini ketam kayu. Okey? Ingat semua. Okey. Next. Kita dah masuk bab motif ukiran kayu. Di mana selalunya yang sering diukir oleh masyarakat Melayu. Okey? Selalunya motif flora. Dan inilah nama-nama yang telah mereka menjadikan, telah membuat sebagai sumber ilham. Okey, contohnya bunga ketumbit, bunga cempaka tanjung, bunga matahari, bunga meloh, dan bunga kerat nasi dan sebagainya. Murid-murid boleh tengok di dalam buku teks ya, ada buku teks PSV tingkatan 4. Semua ada di dalam buku teks. So kamu boleh rujuk. Dan ini flora. Ini ya, pula tu flora. Betul ya? Ya betul. Kalau kita boleh tunjukkan di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Cikgu Talfiza sebentar tadi, inilah motif flora.
Kalau yang ini saya pun tak pasti, ini motif apa cikgu? Kalau kita tengok tadi ada bunga ketumbit, bunga cempaka tanjung dan sebagainya. Ini motif apa? Itu adalah awan larat yang telah di... Awan larat. Ha. Cantik ya. Okey cikgu, kita teruskan okay. kelas kita hari Seterusnya, ini. Seterusnya, ini adalah fauna. Mm-hmm. Fauna ni sebenarnya diambil idea daripada binatang. Okey? Binatang yang ada di sekeliling pengukir. So idea tu datang apabila mereka melihat keadaan di sekeliling. Mm-hmm. Contohnya itik, kuda laut, kepala cicak, itu itik pulang petang eh. dia sebenarnya binatang ni telah diabstrakkan. Dah tak nampak dah rupa binatang. Okey? Kepala cicak, lebah bergantung, ayam belaga, kelingai ikan. Ini untuk contoh fauna dan seterusnya kosmos. Mm-hmm. Kosmos ni pula dia ambil daripada idea alam. Mm-hmm. Contohnya matahari, bunga, bintang, bulan dan sebagainya dan dijadikan sebagai motif untuk ukiran kayu. Cantik cikgu. Dan inilah motif matahari ni tebal layar. Mm-hmm. Pada ukiran rumah tradisional. Mm-hmm. Okey. Ini kosmos dan seterusnya motif ukiran kayu, geometri dan juga kaligrafi. Mm-hmm. Geometri, ni kaligrafi sorry, kaligrafi dia lebih kepada untuk tujuan perhiasan. Mm-hmm. Okay. Dan geometri ni pun juga untuk tujuan perhiasan juga. Dan seterusnya tentang pola corak ukiran. Mm. Pola, macam kita buat baju lah kan. Baju kita kena ada pola. Nak betul. Buat baju kurung ke, kebaya ke kan. Mesti ada pola. So dalam ukiran pun sama. You kena ada pola dia. Bagaimana yeah. kita nak cipta. So ada tiga jenis pola. Yang pertama, pola corak ukiran. Pola bujang. Mm-hmm. Pola bujang ni juga dikenali sebagai pola putu. Mm-hmm. Dia adalah motif tunggal. Dan ideanya diambil daripada tumbuhan, kosmos ataupun objek yang lain. Mm-hmm. Seterusnya, pola pemidang, pola yang kedua. Mm-hmm. Dia lebih kepada pola bingkai. Mm-hmm. Contohnya, kita akan tengok dekat almari, tepak sirih, cucur atap. Cucur mm-hmm. atap ni dekat rumah tradisional. Baik. Okay? Dan terakhir, pola kayu ketiga. Yang terakhir adalah pola pelengkap. Baik. Satu, dah lengkap dah semua. Maknanya, lengkap dari segi motif, kubahan dan yang hendak dihasilkan. Dan juga dikenali sebagai pola induk. Baik, Cikgu Talfiza dah jelaskan kepada kita tentang pola. Sebentar tadi juga Cikgu Talfiza ada berkongsi dengan murid-murid di rumah dan di Google Meet tentang motif yang sesuai untuk seni ukiran, antaranya motif fauna, motif flora dan juga ada petua sebentar tadi. Kalau nak buat ukiran, mesti mencari kayu yang sudah tua dan kering untuk menghasilkan seni ukiran yang cantik. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama Cikgu Talfiza dan saya. Didik TV KPM. Masuk ke kelas mula murid-murid. Sila berikan tumpuan. Kita masih bersama dengan saya Nurul Huda dan juga Cikgu Talfiza. Jika sebentar tadi kita belajar tentang pola ukiran, ada tiga ya. Kita belajar tentang pola ukiran kayu iaitu pola bujang, pola pemidang dan juga pola pelengkap. Sekarang Cikgu Talfiza nak ajar murid-murid tentang bentuk silat. Silat yang bagaimana Cikgu? Okey, baiklah. Cikgu akan terangkan tentang bentuk silat yang ada di dalam seni ukiran. Bukan silat gayung, bukan silat cekak ya. Tetapi silat yang ada di dalam motif ukiran. Baiklah, bentuk silat yang pertama ialah silat belah rotan. Okey. Kita boleh tengok ada terbelah. Separuh terbelah. Itu kita boleh kenalinya sebagai silat belah rotan. Okey, next. Bentuk silat yang kedua. Silat ni dia lebih menyerupai silat belah rotan juga. Tetapi dia lebih leper dan rendah. Okey, kita boleh tengok dekat gambar rajah tersebut. Dan seterusnya silat, bentuk silat yang ketiga iaitu silat serong.
Corak ini dihasilkan secara menyerung, melengkung dan mencuram untuk timbulkan silat itu. Seterusnya, bentuk silat empat iaitu silat dada tuma. Silat ni dia diukir lengkung di tengah bunga. Kita boleh perhatikan pada ilustrasi di TV ni, dan dia pun sama seperti belah rotan tetapi ada cembung dan dipelbagaikan. Okey, dan seterusnya silat yang terakhir, iaitu bentuk silat yang terakhir ialah silat Minangkabau. Bila kita perhatikan bentuk tu, kita sendiri boleh kenal. Okey, seolah-olah melambangkan bentuk atap rumah orang Minangkabau. Okey. Dan next, sorry. Okey. Untuk ni ujian minda yang ke-8. Nombor 8. Siapa volunteer? Oh, laju angkat tangan. Dili angkat tangan terlebih dahulu. Dili, silakan jawapan. Baca soalan baca dulu. Baca dan jawab soalan. Baca dia punya jawapan sekali. Silakan Dili, baca soalan dan jawapan. Soalan dia tak nampak lah. Tak nampak. Apakah nama bentuk silat di atas? Silat lepe. Betul ke tidak? A, silat Minangkabau. B, silat lepe. D, C, silat dada tuma. D, silat serong. Jawapan Dili tadi, silat leper B. Betul ke cikgu? Betul. Baru tanya je tadi Dili. Cikgu terangkan. Good. Nasib dapat Good. Tangkap. Teruskan cikgu. Okey. Seterusnya uji minda 9, nombor 9. Siapa yang mahu jawab, boleh baca soalan dan jawapannya sekali. Intan Kristina. Baik Intan, bacakan soalan dan bacakan jawapannya Intan. Boleh nampak? Tak nampak. Okey, saya bacakan. Berapakah bentuk silat yang terdapat dalam seni ukiran? A, 7. B, 4. C, 6. Dan D, 5. Yang mana satu jawapannya Intan? Jawapan dia 5. 5, betul ke? Kita tengok. Mari kita lihat siapa yang kena. Betul. Semua faham hari ini ya cikgu. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Alright. Okey, tadi kita berbicara ataupun bercakap tentang bentuk silat. So, cikgu akan jelaskan pula tentang jenis ukiran kayu. Okey. Jenis ukiran kayu ada 5. Right, ada 5. Yang pertama adalah ukiran layang. Di mana ukiran layang ni, dia ukiran dia hanya digoris. Tak perlu tebuk dalam. Okey, hanya digoris. Ringkas sahaja. Kemudian selanjutnya dihiasi pada almari dan katil. Okey. Seterusnya ukiran, jenis ukiran yang kedua, ukiran tebuk timbul bersilat. Di mana kita boleh perhatikan yang cikgu ceritakan tentang silat tadi. Ni silat. Nampak tak dia ada menyerong tu? Ya, nampak. So ini kita panggil bersilat. Baik. Jadi tebuk timbul, dia hanya timbul sahaja. Kita tebuk dan menimbulkan silat. Selalunya dihiasi pada peti kayu, pintu, tiang-tiang rumah tradisional. Baik. Seterusnya, macam you tunjuk tu betul. Betul ya. Okey. Dan seterusnya, jenis ukiran yang ketiga, ukiran tebuk timbul tanpa silat. Dia tebuk, ukiran ni ditebuk, timbul tapi tiada silat. Maknanya tak ada serong ke, lepe ke, Minangkabau ke, tak ada. So dia flat sahaja. Okey. Baik. Seterusnya, ukiran tebuk tembus bersilat. Maknanya ukiran ini dia tebuk sehingga tembus. Betul. You boleh nampak tak dia nampak tembus? Nampak. Nampak cikgu. Okey, dan ni selalunya dihiasi pada kekisi rumah Melayu. Cantik. Yang pada yang gambar saya angkat sebentar tadi ya. Kekisi tu dia dekat tingkap. Oh, cantik. Ataupun dekat dekat tangga, okey. So ini adalah ukiran tebuk tembus. Dan yang terakhir bersilat, dan yang terakhir ukiran tebuk tembus tanpa silat.
Ha, nampak tak perbezaan? Ya, nampak. Dia flat. Dia tak ada silat yang telah cikgu ceritakan tadi. So dia dasar permukaannya rata, rata, tiada silat dan selalunya dihiasi pada kekisi juga serta perabot dan cucuk atap. Baik cikgu, kita akan langkau soalan uji minda kita terus saja kepada proses seni ukiran. Okey. Ah, nak tahu proses seni ukiran. Teruskan cikgu. Baik. Okey. Dan cikgu terus pergi kepada proses seni ukiran. Yang pertama, kita mesti cari kayu, bahan kayu. Penyediaan kayu, cari kayu yang sesuai untuk menghasilkan corak ataupun motif. Okey. Setelah itu, kita mesti melukis corak motif pada kertas. Dan transfer pula, okay, Yuyu, transfer pada atas kayu ni. Macam kayu ni kan, cikgu ambil eh. Dah lukis motif, kita transfer lukisan tu di atas ni. Kemudian kita akan, yang proses yang keempat, kita mula mengukir. Mengikut lukisan yang kita sudah tekan. Lekat je kertas tu. Kemudian ukir dan seterusnya menyilat. Nak buat silat ke apa ke kan? So kita akan hasilkan silat. Baik. Setelah itu, kita akan gunakan kertas pasir untuk melicinkan ukiran tadilah. Kan? Seterusnya, bila dah siap, barulah kita gunakan shellac untuk mengilatkan ukiran kayu. Baik, selesai sudah kelas kita hari ini. Banyak sangat yang kita belajar. Terima kasih banyak Cikgu Talfiza kerana sudi bersama kami di Sukses SPM 2021. Terima kasih murid-murid kerana setia dan memberikan perhatian sepanjang kelas. Jadi, apa yang kita belajar sebentar tadi? Ingat, seni ukiran adalah identiti, lambang dan jati diri bangsa. Dan setiap motif ada mempunyai falsafah ukiran tersendiri. Tidak kira baik kaum Melayu, Cina, India mahupun kaum suku asli. Jadi saya sendiri berharap agar murid-murid di rumah juga memberikan perhatian dan banyak mendapat ilmu dan manfaat daripada Cikgu Talfiza sebentar tadi. Kita akan jumpa lagi di siaran lain Sukses SPM 2021. Sampai jumpa lagi, saya Nurul Huda. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye.